Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Statistik Hankook Pink Spiders versus Daejeon Red Spark di Korea V-League Women Volleyball. Serta jadwal, daftar klasemen, top score, dan bagan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini klasemen akhir Korea V-League Women Volleyball 2023-2024. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen, dengan koleksi 80 poin, dan melaju ke babak final Korea V-League Women Volleyball. Selanjutnya Hankook Pink Spiders pada posisi kedua, dengan koleksi 79 poin, dan melaju ke semifinal Korea V-League Women Volleyball. Daejeon Red Spark di posisi ketiga, dengan koleksi 61 poin, dan melaju ke semifinal Korea V-League Women Volleyball. Pada posisi keempat ditempati GS Caltex, dengan koleksi 51 poin. IBK Altos di posisi kelima, dengan koleksi 51 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi keenam, dengan koleksi 39 poin. Dan di posisi terakhir ditempati iPaper Savings Bank, dengan koleksi 17 poin. Berikut ini daftar top skor Korea V-League Women Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor dengan torehan 1005 poin. Diikuti Brittany Abercrombie pada posisi kedua, dengan 942 poin. Vanja Bukilik di posisi ketiga, dengan 935 poin. Leticia Moma Basoko di posisi keempat, dengan 886 poin. Dan Yasmin Bedard Gani di posisi kelima, dengan 827 poin. Selanjutnya pada posisi keenam ditempati Kim Yeon Kong, dengan 775 poin. Megawati Hangestri di posisi ketujuh, dengan 736 poin. Giovanna Milana di posisi kedelapan, dengan 690 poin. Yang Hyojin di posisi kesembilan, dengan 546 poin. Dan di posisi ke-10 ditempati Jelena Mlajenovic, dengan torehan 501 poin. Berikut ini bagan semifinal serta final Korea V-League Women Volleyball. Di babak semifinal, Hankook Pink Spiders yang berada di posisi kedua, akan menghadapi Daejeon Red Spark di posisi ketiga, dalam tiga kali pertandingan atau best of three. Selanjutnya di babak final, tim pemenang di babak semifinal akan melawan tim posisi pertama yaitu Hyundai Hill State, dalam lima kali pertandingan atau best of five. Berikut ini statistik kedua tim dari putaran pertama sampai saat ini. Untuk keberhasilan serangan, Hankook Pink Spiders menorehkan 2061, dengan tingkat kesuksesan 40,30%. Sedangkan Red Spark 2053, tingkat kesuksesan 42,54%. Untuk serangan belakang yang berhasil, Pink Spiders menorehkan 267, dengan tingkat kesuksesan 42,93%. Sedangkan Red Spark 208, tingkat kesuksesan 43,15%. Untuk blocking success per set, Pink Spiders menorehkan 299, tingkat kesuksesan 2,14%. Red Spark 292, tingkat kesuksesan 2,13%. Untuk service success per set, Pink Spiders menorehkan 166, tingkat kesuksesan 1,19%. Red Spark 137, tingkat kesuksesan 1%. Selanjutnya untuk set success per set, Pink Spiders menorehkan 1962, tingkat kesuksesan 14,1%, Red Spark 1960, tingkat kesuksesan 14,31%. Untuk big success per set, Pink Spiders 3040, tingkat kesuksesan 21,71%. Red Spark 2596, tingkat kesuksesan 18,95%. Akurasi penerimaan bola, Pink Spiders 1027, tingkat kesuksesan 33,20%. Red Spark 1114, tingkat kesuksesan 35,67%. Dan untuk bumsil atau kesalahan setelah 20 menit, Pink Spiders 635 dan 124.
Red Spark 671 dan 144. Berikut ini 5 pertandingan terakhir Homecooked Pink Spiders. Tanggal 1 Maret Pink Spiders menang 3-1 versus Expressway Haipas. Tanggal 5 Maret Pink Spiders menang 3-1 versus IBK Altos. Tanggal 8 Maret Pink Spiders kalah 1-3 versus AI Pepper Savings Bank. Tanggal 12 Maret Pink Spiders menang 3-0 versus Hyundai Hill State. Dan tanggal 15 Maret Pink Spiders menang 3-0 versus GS Caltex. Dan berikut 5 pertandingan terakhir Daejeon Red Spark. Tanggal 27 Februari Red Spark menang 3-1 versus Expressway Haipas. Tanggal 2 Maret Red Spark menang 3-2 versus Hyundai Hill State. Tanggal 7 Maret Red Spark menang 3-0 versus GS Caltex. Tanggal 13 Maret Red Spark kalah 1-3 versus AI Pepper Savings Bank. Dan tanggal 17 Maret Red Spark kalah 0-3 versus IBK Altos. Berikut jadwal semifinal pertama Korea V-League Women Volleyball, Jumat tanggal 22 Maret 2024. Homecooked Pink Spiders versus Daejeon Red Spark, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Anda, apakah Megawati dan kawan-kawan akan mengalahkan Pink Spiders dan lolos ke babak final? Berikan komentarmu di bawah video ini. Selanjutnya pertandingan semifinal kedua, Minggu tanggal 24 Maret 2024. Daejeon Red Spark versus Homecooked Pink Spiders, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan semifinal ketiga, di hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Homecooked Pink Spiders versus Daejeon Red Spark, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan semifinal ketiga ini dijadwalkan apabila kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1, dan jika salah satu tim meraih dua kali kemenangan beruntun atau skor 2-0 di semifinal pertama dan kedua, maka pertandingan ketiga ini otomatis tidak dimainkan. Berikut head-to-head 5 pertemuan terakhir Homecooked Pink Spiders versus Daejeon Red Spark. Homecooked Pink Spiders unggul 4-1 atas Daejeon Red Spark, dengan skor akhir 3-2, 3-1, 3-0, 3-1, dan 1-3. Demikian statistik tim dan jadwal semifinal Korea V-League Women Volleyball. Terima kasih dan salam sports.